Assalamualaikum dan selamat dengar, selamat petang kepada Puan Syuhazlina Marini binti Awang Mat, Ketua Penolong Pendaftar dan kepada rakan-rakan sekalian. Okey, so saya memperkenalkan diri saya sebagai Wan Anis Nabila binti Wan Moli sebagai moderator. Hari ini kita akan menemu ramah Puan Syuhazlina Marini binti Awang Mat sebagai ketua selaku ketua penolong pendaftar di unit pengambilan dan pembangunan staf Jabatan Pendaftar di Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan Kubang Kerian Kelantan. So hari ini kami akan menemu ramah Puan Syuhazlina mengenai topik grup kami iaitu kadar pengangguran meningkat di Malaysia akibat COVID-19. Jadi saya mempersilakan ahli kumpulan saya yang ingin menanyakan beberapa soalan kepada Puan Syuhazlina. Assalamualaikum. Salam. Dengar tak? Okey. Puan, sejak kalau ikut era sebelum COVID dia, apa kadar pengangguran tu kira biasa, tapi sejak COVID ni banyak banyak syarikat dah mula buang pekerja dan mula downsizing. Pada pendapat puan, wajar tak para graduan yang baru ni selain pada apa yang diorang di sekolah, di apa diploma, di degree, wajar tak diorang untuk ceburi bidang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ya. Terima kasih saudara Aiman ya. Okey, untuk menjawab soalan tu, okey, secara peribadi dan secara yang sepatutnya lah ya. Semua graduan lah ya, sama ada yang dah yang belum tamat pengajian ataupun yang dah tamat pengajian, sepatutnya tidak boleh menumpukan hanya pada satu bidang sahajalah. Memandangkan sepatutnya perkara ni dah dilihat pada 10 tahun kebelakangan lagi sebenarnya. Kita tak boleh nak kata dengan ayatnya, tak boleh nak senang hatilah dengan bidang-bidang pengajian yang kita ambil sekarang ni. Kalau hatta kita nak kata bidang pengajian tu tengok di pasaran nampak macam laku, tapi dari segi sebenarnya peluang pekerjaan di luar sana tu agak terhad lah. So maknanya pada saya sendiri, graduan jangan memilih satu ataupun jangan melihat satu bidang sahaja untuk keluar dan mencari pekerjaan nantilah. Pada pendapat puan, apa cara yang sesuai individu tu, graduan tu yang baru nak dapat kerja tu, apa cara yang dia boleh buat untuk mengatasi apa kesan pengangguran dia tak yang masa akan datang? Apa yang dia boleh buat apa untuk hidup sementara diorang mengganggu macam tu? Okey, okey, bagi menjawab soalan ni ya. Okey, sepatutnya kita walaupun contohlah kita ambil bidang engineering kata. Okey, engineering kalau waktu yang tidak gawat ni, engineering ni memang laku di pasaran di sektor industri lah kan. So sekarang ni sama ada gawat ke tak gawat, COVID ataupun tidak COVID, sepatutnya maknanya para graduan dalam bidang-bidang yang teknikal sekalipun perlu lihat selain daripada bidang yang dia belajar itu sendiri, perlu cungkil ataupun lihat apa kemahiran yang ada pada individu sendirilah, pada diri sendirilah. Apakah kemahiran lain yang boleh graduan ataupun individu itu sendiri boleh guna asah ataupun mencari inisiatif supaya bila keluar nanti dia boleh mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran dia yang dia ada. Contohlah, okay, kita nak ambil contoh mudah. Memang kita belajar bidang engineering ataupun kata apa undang-undang. Tapi kita ada kemahiran contohnya menjahit. Itu yang paling mudah ya saya nak ni. Maknanya ataupun kita ada kemahiran memang kita pakar memasak contoh. So maknanya kita kena guna kemahiran yang ada dalam diri kita tu
untuk orang kata kembangkan bakat kita tu supaya kita boleh masuk dalam pasaran peluang kerja nantilah. Sebab kena ingat peluang kerja ni tidak semestinya bekerja di sektor kerajaan ataupun swasta sahaja, maknanya di agensi. So maknanya peluang kerja ini adalah bila kita dah berjaya untuk mendapat income sendiri, itu adalah kerja kita. Maknanya adalah satu pekerjaan untuk kita. Jangan pandang pekerjaan tu kena kerja kerajaan, kena kerja swasta, dekat agensi ke pejabat, itu baru kita bekerja. Tak eh? Saya rasa yang tu sesuai bagi menjawab apa yang sepatutnya graduan fikir untuk menjana pendapatan lah sebaiknya. Jadi contohnya kalau seorang tu dia belajar architecture tu, dia tak semestinya kekang diri dia dengan pilihan kerja yang daripada seni bina lah ataupun daripada construction. Betul. Sebab kita kena tengok pada situasi masa sekarang lah. Bila arkitek, bila ekonomi tak berkembang, seseorang tu bila nak orang kata dari segi orang kata pasaran untuk pemaju-pemaju nak bina pembangunan baru, perumahan baru, peluang untuk orang membeli apa semua tu agak terhad. So maknanya dia ada kaitan dengan rantaian. Maknanya rantaian lah, bila tak ada pembangunan, tak adalah arkitek, tak adalah, mana ada rantaian kat situ. So kena tengok dari segi faktor semasa lah, ekonomi semasa. Puan dalam bidang PAN dah lama yang bekerja. Apakah perbezaan data pengambilan dan permohonan apa antara sebelum pandemik dan sekarang semasa pandemik COVID-19? Okey, kalau ikutnya memang saya baru 2 tahun kembali kepada unit pengambilan dan permohonan staf tetapi apa yang saya dapat data permohonan dari segi perjawatan baru bila USM iklankan dalam lebih kurang saya ambil 4 tahun kebelakangan ni bila USM dah iklankan dalam tempoh pada 2018, 19, 20, 21 saya ambil kira 17 lagi lah, 17, 18, 19 so maknanya agak bezalah dari segi peningkatan para graduan yang memohon maknanya daripada tahun 2017 sebab yang ni perjawatan hospital USM dan USM dia bergabung jumlah pemohon ramailah 30,000 orang lebih kurang Okey, dengan bilangan jawatan lebih kurang dalam 20 hingga 21 jawatan. Okey, 2018 dia agak menurun permohonan sebab itu hanya jawatan kita iklan hanya jawatan sikit. Sebenarnya tak boleh nak compare sangatlah. Okey, mulai 2019 agak ketara peningkatan dia kalau nak tengok daripada 2018 maknanya sehingga 27,000 lah peningkatan pemohon. Dengan jumlah perjawatan yang kita iklan adalah sebanyak 21 jawatan juga. 2020 dia makin dia nampak turun tapi bilangan jawatan tu sedikit juga dalam 24,000 pemohon dengan 21 jawatan yang kita iklan berbanding dengan 2019. Okey, tetapi bagi tahun 2021 okey, peningkatan yang agak besar sedikitlah berbanding dengan 2020 sebanyak 33,800 calon yang memohon pada tahun ni dengan bilangan jawatan sebanyak 26 jawatan yang kita iklan. Yang ni untuk jawatan yang kebanyakannya jawatan yang terlibat di hospital USM sahajalah Sebabnya di peringkat universiti dah 3 tahun dah tidak ada pengisian kekosongan jawatan. Yang ini hanya diiklankan jawatan untuk hospital USM sahaja, memandangkan jawatan-jawatan ini adalah jawatan-jawatan kritikal yang perlu diisi segera di hospital USM. Maknanya dah hampir 3 tahun peringkat universiti tidak mengiklankan jawatan sama ada jawatan PMP, pengurusan profesional dan juga jawatan pelaksana, sokongan. Dah 3 tahun dah tak diiklan, so maknanya dari segi pemohon-pemohon tu dia fokus kepada jawatan di hospital USM lah. Yang tu ada peningkatan yang agak besar lah tahun ni. Jadi boleh kata sejak
ramai ramai mengganggu sebab COVID. Sebab tu dia meningkat sampai 30,000 eh pada Ya, tahun ni. betul. Apa yang kita tengok secara orang kata secara rawat, sebab kita 33,800 ni, kita orang kata apa, bila kita buat saringan, kita tak buka seorang-seorang per individu lah dia punya CV, tetapi sebab kita ada saringan dekat saringan 1 2 3, apa yang kita saring memang dari segi apa ni, pemohon-pemohon walaupun jawatan tu adalah jawatan kat sana, ramai pemohon adalah kalangan graduan, ya, siswazah. Dan memang itu tak nafilah, sehingga jawatan yang paling rendah di grade 11 pun ramai para siswazah ataupun graduan yang memohon untuk mengisi kekosongan jawatan ni lah. Baik, untuk soalan seterusnya saya akan paskan kepada kawan saya Izzah Aisyah. Izzah, silakan. Assalamualaikum Puan. Okay, Puan, untuk soalan seterusnya, macam yang Puan katakan tadi, kadar pengangguran kan, kerajaan dia like banyak melakukan inisiatif tentang isu pengangguran among graduates. Tapi kan, macam orang selalu cakap, dia orang ni memilih pekerjaan apa semua. Tapi kan, like apa ni? Adakah faktor ada tak lagi like orang cakap golongan penganggur ni still memilih pekerjaan atas sebagai faktor, betul tak like? Okay, saya boleh faham maksudnya. Ada masih pada mungkin persepsi orang lah ataupun setengah-setengah pihak masih menganggap graduan ni masih memilih pekerjaan walaupun saat-saat yang getir macam ni. Betul ya maksud saya? So betul. Maksudnya cuma saya nak tanya balik apa maksud yang tadi, ada setengah-setengah pihak masih tidak sedar akan penindasan pada golongan pengangguran. Maksudnya adakah maksud tadi di peringkat agensi seolah-olah menafikan apa ni para graduan apa yang memohon pekerjaan lah, maksudnya macam tu ke? Sebab like macam sekarang kan ramai yang menganggur. So, dia orang macam like okay, tak kisahlah nak kerja dalam bidang apa pun, walaupun contohlah ada student ni engineer tapi dia nak lari daripada bidang engineer yang tak berkaitan dengan engineer langsung. Macam dia ambil yang pekerjaan yang memang tak ada kena-mengena and gaji pun bawah daripada apa yang perlu perlu dapat lah, macam tu. Okay, saya cuba nak relate baliklah dengan kita punya permintaan untuk mengisi jawatan dengan jumlah ataupun bilangan graduan yang keluar melebihi permintaan yang sebenar ya, kalau mengikut di sektor kerajaan lah . So maksudnya dengan bilangan yang terlampau ramai ini para graduan yang mungkin tidak mampu untuk menampung keperluan ataupun permintaan di sektor kerajaan. Contoh saya bagi yang mudah, katalah kita hanya ada satu saja kekosongan jawatan jurutera. Okey, yang memohon 3,000 orang. So, maknanya 3,000 orang tu yang memohon tu sebab engineering ni dia ada macam-macam bidang. Ini elektronik, kata mekanikal, sivil apa semua kan. So, maknanya untuk mengisi satu kekosongan tu dan kemungkinan kekosongan yang kita nak isi tu contohnya di bidang elektronik. Okey, di bidang elektronik tu sendiri ada dalam 1,000 orang. So, maknanya cuba bayangkan macam mana kita nak menapis 3,000 peringkat pertama ke nak tapis pula 1,000 peringkat kedua mengikut bidang.
dan kita nak memanggil calon yang untuk ditemuduga ataupun di, diberi ujian saringan lebih kurang dalam 20 orang. Cuba bayang macam mana kita nak tapis. Okey, semestinya kita akan cuba menyaring dari segi calon-calon yang terbaik daripada segi keputusan peperiksaan, dan juga tidak lupa dari segi penglibatan graduan itu sendiri dalam bidang-bidang core lah, kita katakan penglibatan dengan selain pada akademik lah, dia punya kurikulum dia dengan komuniti apa semua, dan juga kita juga melihat apa kelebihan graduan itu sendirilah. So maknanya daripada 20 orang selepas ujian temuduga apa ni saringan dan nak panggil temuduga tu mungkin dalam 10 orang. Bayanglah daripada 3000, 1000 nak panggil 20 orang, dan kepada 10 orang untuk temuduga yang nak ambilnya hanya seorang saja. So itu maksudnya dari segi nak kata penindasan di pihak kerajaan ni, kalau badan kerajaan ataupun sektor kerajaan ataupun berkaitan apa semua, kita tak boleh nak katakan dia sebagai satu penindasan, sebab kita nak kena betul-betul memilih calon yang sesuai untuk mengisi kekosongan yang agak terhad. Okey, kalau di sektor swasta, kemungkinan sebab sektor swasta ni dia biasanya dia nak peningraduan yang ada pengalaman, yang itu yang akan nampak semacam diskriminasi ataupun penindasan lah. Tapi saya tak kata semua, ya, ada sektor swasta yang boleh pun terima graduan yang tanpa kemahiran, fresh graduate terus ambil. Tapi ada sebahagian sektor swasta yang memang nak pengalaman dahulu baru boleh masuk ke agensi mereka. Yang itu yang digambarkan sebagai tidak adil lah bagi para graduan, macam mana nak masuk ke agensi sedangkan memang tentu-tentu lah fresh graduate ni tak ada pengalaman, tak ada kemahiran. Okey, cuma pesanan saya, okey, ini utamanya untuk yang biasanya yang teknikal lah, eh. Okey, pesanan saya, kena ingat kemahiran yang kita ada tu tidak semestinya pengalaman yang kita nak kena ambil. Kita nak kena kerja di syarikat-syarikat dulu baru itu dipanggil sebagai pengalaman. So maknanya kita kena ambil inisiatif lah. Kita dah ada kemahiran dalam bidang kejuruteraan apa-apa. So mungkin kita guna kemahiran itu untuk kita buat sendiri. Itu adalah gambaran kepada syarikat atau agensi yang mana yang kita nak mohon kerja tu. So kurang-kurangnya kita dikatakan sebagai graduan yang tidak orang kata duduk saja, graduan yang tidak tunggu tidak tunggu peluang di sektor tu baru nak pergi cari, baru nak masuk untuk ni. So kurangnya kita dah guna kemahiran kita tingkat sendiri, mana kita usaha secara sendirilah. Susah saya nak sebut secara spesifik ni, contohlah dia ada kemahiran dari segi elektrik, elektronik, apa semua, dia boleh membaiki diri, dia ambil upah untuk secara orang kata apa, freelance, maknanya ambil upah untuk orang kata apa, upahlah apa ni, buat wiring ke ataupun apa-apa yang sesuai dengan apa yang dia belajar apa semua tu. Itu adalah salah satu sebagai pengalaman yang diisi walaupun tak ada ditulis dalam resume, tak ada bukti apa semua, tapi itu boleh dijadikan sebagai satu orang kata maklumat kepada para agensi bahawa yang graduan ni orang kata tidak duduk saja, tak tunggu peluang ada baru nak pergi masuk ke sektor lah. Itu saya punya pandangan lah, jawapan saya. Okay. Terima kasih Puan untuk soalan seterusnya. Pada pendapat Puan, cara yang patut kita lakukan untuk mengurangkan jumlah pengangguran, siapa yang patutnya, bukannya penganggur je lah kan, graduan pun kena ambil part, kerajaan pun kena ambil part. Okay, yang ini itulah soalan ini, soalan yang agak orang kata agak general lah. Memang semua pihak, okay,
kita tak boleh terlampau mengharap kepada kerajaan semata-mata. Tambah-tambah sekarang ni kita punya situasi ekonomi kita sendiri pun agak orang kata gawat lah, boleh katakan sebagai gawat ekonomi kita sendiri. Jadi inisiatif-inisiatif kerajaan yang bagi apa bantuan-bantuan tu, itu adalah orang kata inisiatif yang sementara, yang sebagai backup kalau katalah graduan tu nak guna inisiatif apa tu, ataupun sumbangan tu sebagai modal untuk apa, untuk bisnes secara kecil-kecilan, itu sebagai inisiatif yang orang kata permulaan lah, tapi bukan sebagai backup utama yang orang kata jangka masa panjang. Okey, jadi dengan ni saya kata, bagi saya kerajaan memang perlu cari inisiatif untuk atasi apa ni kadar pengangguran. Tapi individu tu sendiri memang orang kata pun 3 tahun kebelakangan ni, individu tu sendiri, graduan tu sendiri maknanya memang tak boleh mengharap kerajaan. Memang betul-betul kena cari inisiatif macam mana cara nak orang kata pun nak di sendiri tu tidak diiktiraf sebagai penganggur. Okey, macam saya sebut tadi, penganggur orang kata apa, orang kata menjahit itu adalah peluang kerja kita, kerja kita. Maksudnya kita bukan dalam kategori penganggur sepatutnya. Bila kita memang duduk, betul-betul duduk saja tu, mengharapkan orang bagi duit kat kita, orang bagi sumbangan kat kita, itu adalah penganggur. Okey, ini saya tengok dari segi kita punya di apa kata senario di USM lah. Bila kita interview calon, menunggu calon, maknanya kita nak tahu apa, sebab saya tahu graduan ramai yang mohon. Ramai yang betul-betul tak dapat, tak ada kerja tetap. Jadi kita nak tahu apa yang telah dilakukan oleh graduan sekarang. Memang dia tak kerja dengan kerajaan, mana tak kerja dengan swasta. Okey, mungkin dia kerja dengan CBE ataupun dia bantu mak ayah dia bisnes kedai makan, apa semua. Itu adalah orang kata pengisian dia, dia untuk mengisi peluang pekerjaan dia. Bukan dia betul-betul duduk saja. Betul, yang dipanggil betul-betul menganggur ni adalah betul-betul duduk saja. Itu yang betul-betul menganggur eh. Jadi Puan, yang ni last lah kot Puan. Apa, jadi nak follow up soalan tadi tu. Kita nak menangani masalah pengangguran ni, kita tak boleh berharap pada government saja kan. Jadi kita sendirilah yang kena cari apa income walaupun bukan bidang kita. Betul. Yang tu memang sepatutnya, dan saya setuju sangatlah. Jadi penting tak kerjasama antara government kita sendiri, kerajaan kita sendiri dengan rakyat Malaysia lagi yang tengah menghadapi masalah mengganggu ni. Okay, dari segi memang sepatutnya memanglah kena ada bantuan dan sokongan daripada apa sektor kerajaan dan juga masyarakat itu sendiri. Sebab kalau kita tengok senario sekarang, situasi 2 tahun sekarang ni, masing-masing orang kata apa masing-masing bergantung harap. Okay, so maknanya susah kita nak orang kata betul-betul bergantung pada satu pihak. Okay, kalau kita nak menjual, kena ada membeli. Okay, kalau kita ibaratnya macam itulah, nak menjual kena ada orang membeli. Nak ada masalah ni, dua-dua pihak lah kena usaha kan. Betul, memang semua kedua-dua pihak kena kerjasama, kena bagi bantuan. Maknanya kita tahu graduan kita ni macam-macam inisiatif dah ambil untuk cari apa pendapatan. Maknanya yang mana-mana masyarakat yang dah ada income kena bagi support lah pada graduan, tak banyak pun sedikit, sekurang-kurangnya orang kata graduan ataupun individu yang dah hilang pekerjaan tu, dia ada nampak peluang lah, jalan untuk dia tambah pendapatan lah. Okay, sebab ini bukan graduan saja, sebab sekarang ni yang mana yang dah kerja swasta pun yang di tamatkan perkhidmatan, kontrak apa semua tu dah jadi menganggur. Kalau ada konteks kena tamat itu menganggur, tapi masing-masing cari inisiatif lah untuk tambah pendapatan untuk keperluan ke depan.
Ada tak menjawab soalan ke? Tak jawab. Terima kasih Puan Syahazina kerana bekerjasama dengan kami untuk menemu ramah dan menyiapkan projek tugasan kami. Okey, saya akhiri dengan empat kerap pantun. Emas murni dapat diselokan. Jual murah biarlah rugi. Perpisahan ini tak kuinginkan. Semoga dapat berjumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak juga daripada saya. Mohon maaf kalau sekiranya ada maklumat yang kurang tepat untuk diterima oleh saudara-saudari semua. Boleh susul balik dengan saya lah. Yang kontak saya tempat Anis . Maknanya boleh susul balik dengan saya kalau ada keperluan. Kalau dah okey semua tu, tak ada masalah lah. Saya ucapkan terima kasih banyak dan gula untuk semua lah. Semua tahun akhir . Okay, semua okay. Baru masuk. Baru masuk. Saya ingat final year dah. Ada 3 tahun lagi lah. 3 tahun lagi. InsyaAllah doa-doakan 3 tahun lagi ni ekonomi negara pulih. Bila keluar nanti insyaAllah akan ada peluang pekerjaan lah untuk semua. Terima kasih Puan. Okay, sama-sama. Terima kasih Puan.